Sebenarnya fenomena Bjorka ini menjadi diskusi hangat ya di publik ya, karena kita menduga-duga sebenarnya Bjorka ini ada atau tidak, dan dia melakukan ini atas katakanlah kebaikan atau mungkin niat jahat. Nah, persoalannya bukan di situ persoalannya. Bjorka ini memunculkan semacam diskusi menarik bagi negara dan terutama warga negara ya, diskursus publik bahwa perlindungan data pribadi itu penting. Nah, selama ini yang namanya perlindungan data pribadi, privacy, dan kemudian hak-hak atas tidak diketahui publik, itu kan sesuatu yang mungkin barangkali dulunya belum terlalu aware publik. Dan sekarang sejak adanya Bjorka, kita mulai mendiskusikan hal-hal tersebut dan memperdebatkan tentang soal-soal data pribadi. Perlindungan data digital warga negara saat ini apakah sudah di kondisi yang aman? Menurut saya belum di kondisi yang aman ya. Kemarin saja Bjorka bisa membongkar banyak data ya. Nah, sedangkan sebelum Bjorka datang, kita kan sering kali ya mendapati bahwa nomor kita dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal, katakan dari lembaga perkreditan ataupun lembaga perbankan dan sebagainya gitu ya, untuk menanyakan apakah kita mau. Nah, sekarang persoalannya bukan kita mau atau tidak, tapi bagaimana lembaga tersebut memiliki nomor kita, nomor WA pribadi kita yang mungkin hanya kita share pada orang-orang tertentu saja. Nah, sekarang bagaimana sebuah perusahaan punya nomor kita dan dia menghubungi kita, dan mungkin dia menghubungi kita pada saat jam-jam kita sibuk, itu kan cukup mengganggu. Nah, artinya apa? Data pribadi kita belum aman pada posisi ini. Belum lagi ketika Bjorka kemarin share banyak sekali NIK, kemudian nomor KK, biometrik, dan kemudian data-data kependudukan yang sifatnya private dan tidak boleh diketahui publik, itu bocor ke semua orang. Dan itu artinya apa? Ini belum aman kondisi kita. Menghadapi fenomena Bjorka ini, menurut pandangan public policy, seharusnya apa sih yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara? Oke, tentunya ada semacam kabar gembira tanda kutip ya. Jadi Bjorka itu memicu percepatan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya, ini adalah semacam kabar gembira ya. Artinya apa? Negara mulai memiliki regulasi tentang bagaimana mengatur perlindungan data pribadi, data biometrik, data genetik, kemudian data genetik kita, kemudian tempat tanggal lahir kita, dan mungkin saja nomor WA pribadi kita. Artinya, jika kita mengacu pada kemunculan Bjorka ini, secara public policy ada regulasi yang perlu diperkuat lagi. Dan tentunya warga di sini perlu untuk berpartisipasi dalam mendukung negara ataupun mendukung pemerintah supaya perlindungan data pribadi ini semakin aman dan semakin menyeluruh di masa kedepannya. Apakah undang-undang perlindungan data pribadi ini dapat menjadi solusi untuk mengatasi privasi data atau keamanan data masyarakat Indonesia? Ya, untuk sementara mungkin itu bisa menjadi salah satu solusi ya, solusi yang cukup baik untuk sementara ini ya. Sementara ini tentang perlindungan data pribadi. Akan tapi undang-undang tersebut kan bisa berjalan jika diikuti dengan sanksi serta penegasan-penegasan di wilayah implementasinya ya. Kalau misalnya kita ngomong implementasi kebijakan publik, seringkali kebijakan publik itu tidak berjalan karena implementasinya yang cukup acak-acakan di bawahnya. Dan inilah yang pentingnya penguatan-penguatan kelembagaan, penguatan institusi, dan penguatan regulasi dalam rangka perlindungan data pribadi ini. Nah, menurut Bapak terhadap respon instansi pemerintah yang terasa seperti angkat tangan perihal problematika ini, menurut Bapak bagaimana? Ya, inilah salah satu problem ya, satu problem klasik dalam lembaga publik. Itu namanya ego sektoral ya. Jadi ego sektoral itu kita berbicara tentang bagaimana satu lembaga pemerintah terutama itu saling lempar ataupun lepas tangan, dan kemudian satu sama lain akhirnya tidak mau tahu apa yang terjadi ini. Padahal kita bisa saja kan ngomong kenapa tidak berkolaborasi? Kenapa tidak berkolaborasi dengan perusahaan data barangkali? Kenapa tidak berkolaborasi dengan beberapa komunitas masyarakat? Dan saya pikir itu bisa menjadi salah satu yang cukup efektif ya dalam rangka menangani persoalan lepas tangan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya gitu. Keamanan privasi data seharusnya yang dilakukan oleh instansi perguruan sendiri. Sebagai komunitas akademik, tentunya kita memiliki kewenangan untuk menjadikan
data pribadi dan isu data pribadi terutama itu sebagai semacam kajian akademik ya. Kita berhadapan dengan satu kondisi yang mana semua ingin menjadi digital. Digitalisasi di segala sektor. Ketika kita ngomong digitalisasi, artinya data ini menjadi salah satu sumber daya yang penting. Dan saya pikir kampus bisa menjadi salah satu pemain penting ya dalam melakukan diskusi publik, debat publik tentang persoalan perlindungan data pribadi di satu sisi dan digitalisasi di sisi yang lain. Saya pikir itu yang bisa dilakukan oleh komunitas akademik.